Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawan Katolik Awam. Mari Bapak dan Ibu, Kakak Adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, mari bersama dengan cuap-cuap kawan kita membaca dan mendengarkan bacaan liturgi hari Rabu tanggal 26 Mei 2021. Adalah hari biasa, pekan biasa ke-8. Bacaan pertama diambil dari kitab Putera Sirat pasal 36 ayat 1 dan ayat 4-5a dan ayat 10-17. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur pasal 79 ayat 8, ayat 9, ayat 11 dan ayat 13. Baik pengantar Injil diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 45 dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus pasal 32 sampai 45. Demikianlah Bapak dan Ibu, ingat untuk memberikan komentar dan saran serta share kepada yang lain sehingga mereka juga bisa membaca dan mendengarkannya. Mari kita hening sejenak sebelum kita mulai pembacaan kita pada hari ini. Pembacaan dari kitab Putera Sirat pasal 36 ayat 1 ayat 4-5a dan ayat 10-17. Kasihannya kami ya penguasa, Allah semesta alam, pandangilah kami dan curahkanlah kedahsyatan-Mu atas segala bangsa. Hendaklah Engkau membaharui tanda dan mengulang mujizat agar para bangsa mengakui sebagaimana kami telah mengakui bahwa tiada Allah kecuali Engkau ya Tuhan. Sudilah mengumpulkan segala suku Yakub serta mengembalikan kepada mereka tanah pusakanya seperti sedia kala. Kasihanilah umat yang disebut menurut namamu yaitu Israel yang telah kau samakan dengan anak sulung. Kasihanilah kotamu yang kudus yaitu Yerusalem, kota tempat istirahatmu. Penuhilah Sion dengan pujian karena perbuatanmu yang perkasa dan penuhilah baitmu dengan kemuliaanmu. Berikanlah kesaksian tentang makhluk-makhlukmu yang pada awal mula kau ciptakan. Dan penuhilah segala nubuat yang telah dibawakan atas namamu. Berikanlah ganjaran kepada mereka yang menantikan dikau. Dan buktikanlah kebenaran segala nabi-nabimu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa hamba-hambamu ini sesuai dengan berkat Harun atas umatmu. Semoga semua penghuni bumi ini mengakui bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Tunjukkanlah kepada kami ya Tuhan cahaya belas kasih-Mu. Tunjukkanlah kepada kami ya Tuhan cahaya belas kasih-Mu. Jangan kau perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami sebab sudah sangat lemahlah kami. Tunjukkanlah kepada kami ya Tuhan cahaya belas kasih-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu, tolonglah kami ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Refren, tunjukkanlah kepada kami ya Tuhan cahaya belas kasih-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan. Sesuai dengan kebesaran lengan-Mu, biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Refren, tunjukkanlah kepada kami ya Tuhan cahaya belas kasih-Mu. Maka kami umat-Mu dan kawanan domba gembala-Mu akan bersyukur kepada-Mu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian bagi-Mu turun-temurun. Refren, tunjukkanlah kepada kami ya Tuhan cahaya belas kasih-Mu. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Putra manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 ayat 32 sampai 45. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Kali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata,
Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaanmu kelak, seorang lagi di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau di kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk sesemuanya. Sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Demikianlah Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua, pembacaan kita pada hari ini. Ingat untuk memberikan komentar dan juga share kepada yang lain, sehingga mereka juga yang lain itu bisa mendapat membaca dan juga mendengarkan pembacaan hari ini dan mendapatkan berkat kasih dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Sampai jumpa kembali lagi dengan cuap-cuap kawan. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkatimu. Amin. Dah.